بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاتُ عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها أنها أتى تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumah, dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu adalah rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan bersama, kita dijadikan hamba yang mana hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintainya, kecuali kita ini hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang besar, banyak sekali nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, sebagaimana nikmat kita duduk di majlis ilmu, nikmat kita duduk di majlis salawat, nikmat duduk kita di majlis istighfar, mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap bantuan-bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap kedekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ampunan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kita dapatkan. Mudah-mudahan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, dan kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagaimana tadi telah kita dengarkan dari Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab. Mudah-mudahan semua apa yang kita dengarkan bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung hadis kita yang ketiga. Asalisu anhu, yaitu masih daripada Abi Dzar. Ya, Abi Dzar Jundub bin Junadah. Masih diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah, qala
Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya, telah disodorkan alayya kepadaku, a'malu ummati. Jadi telah disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan umatku, perbuatan-perbuatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dari perbuatannya dan yang buruk dari perbuatannya. Itu perbuatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu fi mahasini a'maliha, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dapati pada kebaikan amal-amal perbuatan umatku, al-adha yumatu anit tariq, yaitu gangguan yang dijauhkan dari jalan, yaitu menyingkirkan sesuatu gangguan-gangguan yang ada di jalan, itulah perbuatan yang baik dari umatku. Wa wajadtu bi masawi'i, dan aku dapatkan dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk dari umatku, a'maliha, perbuatan-perbuatannya, annuha'ata, yaitu ya apa, kotoran dari hidung, baik yang cair ataupun yang keras, ya. Nah, ini tapi yang dimaksud di sini adalah yang cair, ya. Takunu bil masjid, ya, yang dibuang ke masjid, la tudfan, yang tidak ditanam. Ya, kalau dahulu kan enggak ada ubin, ya. Enggak ada keramik. Kalau dahulu masjid itu dari tanah, ya. Jadi kalau ada kotoran langsung ditanam. Jadi aku dapati kata Rasulullah SAW, ya, perbuatan yang buruk dari umatku itu apa? Ya, membuang, ya, kotoran dari hidungnya itu, umbelnya itu, ya, dibuang kemana? Dibuang ke masjid yang tidak ditanam, tidak dimasukkan ke dalam tanah, atau kita apa kalau kita tidak dibawa, ya, dibuang keluar. Nah, inilah, ya, jika kita melihat bahwasanya perbuatan baik, ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya perbuatan baik, sampai-sampai, ya, yang kita tidak anggap baik, yaitu apa, ya, menyingkirkan duri-duri ataupun menyingkirkan pecahan-pecahan piring, ya, yang ada di jalan, ya, kita tidak singkirkan, kita tidak buang, ya, kita tidak jauhkan duri-duri tersebut ataupun, ya, gangguan-gangguan yang ada di jalan. Ya, kita tidak menyangka bahwasanya ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak kalau kita ketahui amal ibadah itu bukan hanya, ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Ada ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ya, belum lagi, ya, ibadah silaturahmi, belum lagi ibadah, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ibadah-ibadah, akan tetapi kata Rasulullah, yang disodorkan kepadaku dari amal-amalan semua itu, aku lihat yang baik apa, ya, menyingkirkan, ya,
gangguan-gangguan yang ada di jalan. Hikmah yang besar buat kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalan saja dinilai besar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Menjauhkan gangguan apabila nanti ada yang berjalan, ya, berjalan di jalan tersebut nanti, ya, kakinya tertusuk duri ataupun nanti kepleset ataupun nanti dia tergelincir ataupun dia jatuh, ya, yang mana tidak disangka oleh kita perbuatan ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain-lainnya, ya, yang membahayakan manusia-manusia yang lain-lainnya. Ya. Ini kayaknya sepele, ya, kecil, ya. Apalagi kalau memang kita sengaja, ya, habis makan pisang, ya, kita lempar di jalan. Kalau aja ada yang lewat, ya. Jebakan Batman, ya. Nah. Ini memang sengaja. Kalau enggak sengaja pun sudah dosa. Ya, apalagi kalau sengaja. Ya. Jadi kalau yang orang memikirkan, ya, seolah-olah, ya, ini bukan ibadah, tapi ini adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dikabarkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumatu anit tariq, yaitu menyingkirkan, ya, gangguan-gangguan dari jalan, ya. Menyingkirkan saja sudah pahalanya banyak sekali, pahala yang tinggi sekali, ya, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sengaja, apalagi dengan sengaja, apalagi dengan perbuatan-perbuatan zolim yang lainnya, ya, sebagaimana, ya, kita ketahui hubungan, ya, kita manusia sesama manusia ini nggak bisa lepas kecuali dengan saling meridhoi, ya. Misalnya ada yang sengaja melakukan perbuatan zolim, ya, ada yang sengaja, ya, mau menyakiti, ya. Ini tidak bisa lepas kecuali dengan apa? Dengan saling meminta maaf, saling memaafkan, saling meridhoi. Jadi enggak bisa lepas. Ya. Kalau kita enggak ketemu lagi sama orang tersebut bagaimana? Ya. Nanti pelepasannya kapan? Ya, di yaumil mahsyar. Di yaumil hisab. Ya, nanti kita akan bertemu dengan orang yang kita zalimi. Jadi jangan dianggap gampang, jangan dianggap enteng, ya, urusan sama manusia. Urusan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan saja kita akan bermunajat, kita bertemu kepada Allah. Kapan saja kita salat, kita menghadap kepada Allah. Tapi kalau urusan sesama manusia, ya, kita tidak bisa bertemu setiap hari. Jadi urusannya berat kalau urusan sesama manusia. Jadi jangan dianggap gampang, jangan dianggap enteng urusan sesama manusia. Ya, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar sufi, ya. Beliau mengatakan 70 dosa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala lebih hina, ya, bagiku daripada satu dosa sesama manusia. 70 dibanding dengan
satu. Ya, punya dosa 70 kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dosa satu dengan manusia. Ya, lebih hina. Kenapa? Karena sesama manusia ini tidak bisa dianggap ya, gampang enteng ya. Kecuali dengan apa? Dengan taradhi, dengan saling meridhoi, kecuali dengan saling memaaf, dengan saling memaafkan. Maka dari itu ya, sebagaimana para ulama arah salihin ya, mereka apabila ya, di hari-hari besar, bukan hanya di hari lebaran, mereka setiap bertemu ya, minal aidin wal faizin, yaitu saling memaafkan tujuannya ya, maafkan kalau ada salah. Setiap waktunya untuk apa? Untuk saling memaaf, untuk saling memaafkan. Karena apa? Sangat besar sekali urusan manusia kepada manusia. Wa wajadtu bi masawi, dan aku dapatkan di dalam perbuatan yang jelek tersebut dari umatku amaliha annuha'ata, yaitu ya takunu bil masjid, membuang kotoran dari hidung ya, membuang umbelnya ya, bil masjid, di masjid, terus tidak ditanam, tidak dibuang ya. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, siapa juga yang mau marah sama kita ya, paling ya marbotnya yang marah ya, marbotnya juga nggak tahu ya. Kalau pikir-pikir membuang ya, buang ingusnya di masjid ya. Ini tidak ada yang mengetahui ya, kalau manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada ada orang yang membuang kotoran umbelnya itu di masjid ya. Bagaimana dalam hadis ra'anu khama ya, Nabi Muhammad melihat kotoran ya, umbel hidungnya, dari hidungnya ya, sewaktu dia sholat dia buang. Dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi, sehingga apa, berubah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dia membuang kotoran ya, umbel hidungnya di masjid ya. Pagoma fahakahu biyadihi, maka Nabi Muhammad bangun dan dikerik oleh Nabi Muhammad, diambil umbelnya tersebut, dikerik ya, dengan tangannya. Faqala inna ahadukum idza qama salatahu fa innahu yunaji rabbahu. Ya, Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya kalian apabila lagi salat ya, sedang berharap ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahu bainahu wa bainal kiblah. Sungguhnya engkau itu ya, sedang berhadapan kepada Allah sewaktu menghadap kepada kiblat. Fala yubrizikanna ahadukum kibalal kiblati. Janganlah kalian ya, membuang ya, umbel kalian ya, menghadap kepada kiblat. Ya. Walakin an yasarihi, buanglah yang dari kiri ya, tempat kiri, kalau enggak bisa ya, di bawah kaki. Summa akhadha taraf rida ya, kemudian kalau ada rida ambil ridanya di ya, masukkan kotoran tersebut ya. Summa akhadha taraf ridahu wabasaqa fihi, buanglah ya, ludahmu atau umbelmu tersebut, kotoran hidungmu. Tsumma radda ba'dahu ala ba'd, kemudian dicuci nantinya ya, ba'dahu ala ba'd, baghala ayyaf ala hakada, yaitu dilakukan seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berubah wajahnya, marah melihat ada orang yang membuang kotoran hidungnya di masjid ya, apalagi yang dibuangnya menghadap kiblat ya.
Jadi enggak boleh kita membuang ya kotoran hidung kita ataupun ya berludah ya menghadap kiblat. Ya, kenapa? Karena nanti di yaumil kiamah orang yang membuang kotoran menghadap kiblat ya air ludahnya atau umbelnya ya nanti akan dikembalikan ke muka ke mukanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Supaya kita ini apa? Mengagungkan dari ya ta'zim untuk mengagungkan siar-siarnya Allah subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini adalah rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa taala. Ya, membuang ya kotoran hidungnya di masjid saja tidak boleh. Apalagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah banyak. Ya, dari zina mata, ya, zina mulut, zina tangan, ya, zina kaki, zina kemaluan. Ya. Ini kalau kita lihat ya, membuang kotoran di dalam masjid saja Allah subhanahu wa ta'ala murka. Apalagi kita menggunakan anggota badan kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan di dalam perbuatan maksiat. Kita gunakan di dalam perbuatan dosa. Marilah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kita ambil ya, hikmah dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan siarnya Allah subhanahu wa taala yaitu masjid ini ya kita jangan kita anggap ini ya tidak ada maknanya kita anggap ini tidak ada ya, dosanya akan tetapi kita lihatlah dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengagungkan daripada siarnya Allah subhanahu wa taala dengan kita membersihkan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak mengetahui inilah amal ibadah kita yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang kulitnya hitam. Ya, yang tidak terpandang kehidupannya. Bukanlah orang yang kaya. Tidak mempunyai sanak keluarga. Akan tetapi ya, seorang perempuan ini kerjaannya apa? Ya, kalau di masjid tersebut ya, tidak dalam keadaan ya, sholat apa-apa dia datang untuk membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ummu Mahjan. Ya, bukanlah orang yang terkenal. Bukanlah orang yang kaya. Bukanlah yang suka membantu ya, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya apa? Kerjaannya suka membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering melihat kepada Ummu Mahjan. Berapa hari ya, satu hari tidak melihat, dua hari tidak melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kemana Ummu Mahjan yang suka membersihkan masjidku? Akhirnya sahabat-sahabat tersebut mengatakan Ummu Mahjan telah meninggal dunia ya Rasulullah. Sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kenapa? Ya, setiap yang meninggal di Madinah ini tidak kalian kabarkan kepadaku. Kalau ada yang meninggal di Madinah ini kabarkanlah kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Ya, karena tidak mengabarkan. Jadi antaranya adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan dari hadis ini ya, melihat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak mengabarkan kepada Nabi Muhammad tentang meninggalnya Ummu Mahjan.
Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antarkan aku ya untuk ya berziarah ke makamnya Ummu Mahjan. Diantarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat kuburannya Ummu Mahjan. Di atas kuburan tersebut Rasulullah berdoa, Rasulullah salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat Ummu Mahjan sedang bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, ma'asyiral hadirin wal hadirat? Sebab Ummu Mahjan ini yang selalu perhatian untuk membersihkan masjid atau rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seakan-akan ini sepele, akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala ini besar. Di mata Allah Subhanahu wa taala ini derajat yang tinggi, pahala yang besar bagi seorang hamba yang selalu membersihkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi marbot-marbot masjid, beruntunglah bagi DKM-DKM masjid yang mana mereka selalu membersihkan daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ada di Kota Tarim, ada seorang yang suka membersihkan dari masjid-masjid tersebut, dari debu-debu, debu-debu tersebut tidak dibuang. Dia simpan debu-debu tersebut, ya, dia masukkan di wadah satu kantong, dua kantong, dia wasiatkan kepada anak-anaknya, apabila saya meninggal dunia, masukkan debu-debu ini ke dalam kuburanku supaya nanti menjadi saksi bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah membersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mudah-mudahan di dalam pengajian kita ini Allah gugah hati kita untuk senantiasa mengagungkan daripada siar-siarnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menanamkan di dalam hati kita kecintaan, keimanan kita di dalam mengagungkan siar-siarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Ruslan mengajarkan, apabila kalian sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid, barengkan yaitu ucapan la ilaha illallah, karena di dalam ucapan dan perbuatan tersebut akan berbarengan untuk mengagungkan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa taala ayyaj'alana wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah sama-sama kita simak pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Berikut pula untuk hikmah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi wal-Habib Tohir bin Mustafa bin Syahab. Kita doakan beliau, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi manfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Sebelum ditutup, insyaAllah pada tanggal 25 Desember hari Senin malam Selasa, rutinan jalsa tulis Mbak Alawi di Madrasah Darul Hikmah Makom Mama yang Cibaduyut. Jadi bagi para jamaah yang bisa hadir, setiap dua pekan sekali rutinan majlis ini di Makom Mama yang Cibaduyut. Wa insyaAllah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Ma'had Al-Ihsan Ba'alawi diadakan pada tanggal 14 Maret 2018 bertepatan hari Kamis malam Jumat. Jadi para jamaah nanti bisa sama-sama pada tanggal 14 kita ke Ma'had Al-Ihsan Ba'alawi. Begitu pula bagi para jamaah yang ingin membeli merchandise ataupun koko ataupun sarung, bisa di stand di belakang Masjid Raya Bandung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Ya arham ar-rahim, ya arham ar-rahim, ya arham ar-rahim, thank you.